warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Anfa Channel semua. Giliran saya ke kebun sini teman-teman, karena sudah nggak punya cabe, nggak punya sayuran. Jadi di kebun sana kan nggak ada sayuran teman-teman, adanya di kebun sini. Jadi cabe sayuran di rumah sudah habis, saya sengaja ke sini mau ngambil. Dan kebetulan alhamdulillah itu cabenya merah-merah teman-teman. Dan ini tara, ini juga sudah besar. Sudah besar teman-teman. Saya biarkan kualim. Mau dibuat olahan teman-teman, karena kalau di sayur sayang masih segede gini. Pengen lihat nanti gedenya segede apa gitu teman-teman. Saya biarkan kuning. Coba saya lihat lagi yang di belah sana, kayaknya kemarin itu ada pentilnya teman-teman. Barangkali ada. Nih, cabenya juga udah merah-merah. Kayaknya kemarin itu di sebelah mana ya? Ini dia. Ini dia teman-teman. Besar, ini lebih besar daripada yang sana teman-teman. Alhamdulillah. Besar, ini di luar waring, nanti saya masukin biar aman. Hei, besar banget. Alhamdulillah berbuah. Ini waringnya teman-teman. Mau saya sangga biar tidak ini, tidak patah, ini udah kayak gini. Ini nanti kalau lama-lama patah. Ini mau saya turunin teman-teman, karena ini udah mau patah. Turunin aja ini di babat. Dan ini saya kasih di bawahnya biar tidak dimakan semut. Udah mau patah ini. Biar tua teman-teman, biar kuning. Ambil daun singkong juga. Biar dia tua. Sembunyikan biar aman. Sembunyikan. Nanti kapan-kapan kita kesini lagi, kita lihat sudah kuning apa belum. Dan itu yang kecil juga mau saya ini, saya taruh di atas daun. Dan ini juga kita taruh di atas daun. Saya mau ngambil cabe teman-teman. Ini cabenya sudah merah kebetulan. Merah-merah teman-teman cabenya.
terang juga, teman-teman. Tomat cherry juga, teman-teman. Tomat cherry tuh, tempat saya ini namanya rampai. Buat nyambel ini rasanya asem banget. Ini kita juga mau metik cabai kecil. Tomat cherry. Selundung. Belundung. Yang kemarin aja belum ke ini. Sayur ini udah banyak ini, teman-teman. Lencanya. Sampai hitam-hitam. Pisang udah tua, teman-teman, tapi belum diambil. Ini namanya pisang muli. Pisang muli ini cocok untuk cuci mulut, untuk hidangan buah-buahan. Kalau digoreng nggak enak. Juga ngambil buah ranti ini, teman-teman. Buah ranti banyak banget sampai nggak kemakan ini, teman-teman. Mau ngasihin tetangga malu.